Gitu ya, Bu ya. Ya udah Ibu rapiin lagi coba, bisa enggak? Seperti semula. Kalau misalkan kalau misalkan seumpama saya kena komplain, Ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau enggak ini kalau sobek lu yang kuinjek di sini. Orang enggak kena. Iya, ini saya videoin. Tenang aja. Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena ke packingannya beda dari semulanya. Ini bukan karena packing ya, hey, ini barangnya nggak sesuai. Blok, blok. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngotot tugas lu? Ini pulangin seller, blok, blok. Tugas lu ini pulangin ke sana orangnya. Oh begitu. Oh begitu. Packagingnya nggak rusak ya? Oh begitu. Ya udah rapiin Bu, rapiin. Iya. Rapiin. Kalau robek kamu yang kumatiin di sini. Iya. Udah rapiin. Barang enggak diapa-apain kok robek. Ya udah rapiin. Ini barang robek, Sok. Udah, biarin. Udah rapi. Ya udah rapiin, Bu. Ya udah. Ya udah rapiin. Kamu enggak lihat dari tadi. Badang enggak rusak enggak apa. Ya udah rapiin. Ya udah. Goblok. Kok Ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya goblok lo. Dari tadi dia tak ngomong udah tahan. Berarti goblok. Goblok lu. Ya udah rapiin. Kalau ngatain goblok lu masih ngeyel. Kau sudah ngatain goblok lu terima. Ya udah. Rapiin Bu. Goblok. Silakan Bu. Mata lu buta apa gimana? Lihat lu itu lagi dirapiin. Ya udah. Ya udah. Untung gua buka. Ya udah. Silakan Bu. Silakan buka. Silakan rapiin. Udah, biarin. Silakan. Barangnya enggak kenapa. Ya udah rapiin. Robek. Robek mau nipu gua. Gua kan robek ya dia. Saya enggak bilang robek ya. Saya enggak bilang robek ya. Kalau misalkan selera nyiriin packingan ya. Misalnya apa? Ya udah rapiin Bu. Misalnya apa? Bawa ke seller lu sono. Goblok. Ya udah Bu, silakan Bu, rapiin Bu. Ini juga nggak rapi tadi, ini sapi. Ya saya mau tahu, saya cuma kirim kan. Ya udah, cuma kirim anterin sana lagi barangnya. Ini kurirnya nggak ini ya, sama sekali nggak ada etikanya sama sekali. Kita kirim itu. Silakan Kak, tek aja. Iya. Ngomongnya gua, pokoknya dari awal udah nggak baik banget. Silakan. Kita nggak bakal ngotot gini kalau kurir. Iya. Paham, segera paham. Kamu enggak segera paham sama omongan orang. Sekarangnya enggak sesuai. Kakak, diem-diem dulu. Tolong, ngapain orang suruh diam? Goblok, goblok. Ya, Ibu. Ya, dia kan enggak tahu permasalahan awal, Bu. Tahu dong, ini mesennya aja gua tahu. Gua tahu ini barang enggak sesuai, enggak mungkin dong gua enggak tahu gua ikutan ngomong. Oh, gitu. Ya udah. Rapiin, Bu. Rapiin. Balik sana, bilang orangnya gak mau, barangnya gak sesuai, selesai. Gak usah digoblok-goblokin orang. Gitu. Iya, goblok-goblokin baru paham. Gak gede, kerja. Goblok-goblokin. Apa kamu? Dia mau ngeluarin duit, teliti dong. Kalau mau ngeluarin duit dimana, blok? Ya udah. Tolong dirapin aja, Bu. Serapi-rapi mungkin. Ngapain? Yang nganterin aku nipu kok, suruh rapiin. Kan nah. Ibu kan buka. Iya, emang kalau enggak aku buka mana aku tahu gue mau ditipu. Ya tolong dirapiin dong. Ya udah, kan udah rapi. Lu enggak lihat itu lagi dirapiin. Itu packingannya masih begitu, Kak. Ya, sesuai awal ya, dong. Sesuai ya, awal. Ya enggak ada dibuka. Emang ya justru dibuka. Dari itu kenapa dibuka? Apa kita ya, prosedur enggak boleh. Ini penipuan namanya penipuan. Oh begitu. Buat. Oh begitu. Oh begitu. Oh begitu perlakuannya ya. Oke baik. Oke. Oke perlakuannya sungguh mengerikan ya.